Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Dwi Saputra. Saya adalah mahasiswa aktif di salah satu perguruan tinggi di Bekasi, yaitu Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi dengan program studi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan. Nah, di sini saya akan mempraktikkan pembuatan mikroorganisme lokal dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, seperti ini bahan-bahannya. Nah, nanti untuk bahan-bahannya saya tuliskan di deskripsi ya. Baik, kita akan langsung langkah yang pertama, yaitu memotong kecil-kecil bahan-bahan yang sudah disediakan. Karena saya di sini nggak ada wadah untuk menampung ini semua, jadi saya satu persatu memotong lalu memblender. Oke, nah, di sini saya akan memblender. Nah, kita campur sedikit air ya teman-teman, biar enak ya. Ini langsung kita masukkan aja ya teman-teman ke wadah ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu memotong buah kates. Tuh, pepaya. Maaf teman-teman. Selanjutnya kita blender lagi ya teman-teman. Kita campur air sedikit.
kita tuangkan teman-teman. Selanjutnya itu kita memotong kacang panjang teman-teman. Selanjutnya kita juga masukkan ke blender. Kita campur airkan sedikit. Kita motong sayur-sayurannya. Masukkan ya. Lalu kita campur air sedikit.
uangnya. Kita masukkan juga ke dalam blender. Campurkan air.
Jadi kita larutkan gula pasir ke dalam air 1 liter. Kita ambil 1 kg ya. Kasih ragi ya, ragi tape kita larutkan. Jadi seperti ini, lalu kita tuangkan kemari. Ini udah proses pakai listrik. Kita aduk sampai merata. Kita akan tutup menggunakan plastik. Seperti ini, biasa juga kita menggunakan karet ban tertutup. Oke, nanti setelah ini kita tunggu sampai seminggu hingga dua minggu. Cukup sekian video pembuatan mikroorganisme lokal dari sayur serta buah-buahan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.